Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, Raisul Musola, Al-Mukarram, Jamaah Sholat Tarawih dan Sholat Witir, bil khusus Ustaz Haji Nawawi sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta awlaikum 'ala shay'in idza fa'altumuha taqabbaltum afshu salama bainakum. Uhayyukum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan fariqatan, tahiyatan min qalbin amiqin, tahiyatul islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an al-kitaba wal-kitaba lil-qira'a wal-qira'a lil-ma'rifa wal-ma'rifa lil-ibada wal-ibada lillahi ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad aqama ni'matan kathiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a bi hadha al-makan al-sharif insha'Allah. Thaniyan, salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa mawlidina Muhammad alladhi amala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa ila siratin mustaqim. Salisa. Ketika alhamdulillah kita masih bisa beribadah di musala kita tercinta ini, musala Baitul Muntaki, pada tahun 1443 Hijriah atau berpada dengan 2022 Masehi, dengan panjatkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang bersyukur, yang berjudul bersyukur. Syukur punya makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nikmat itu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi permasalahannya di sini adalah mengapa kita tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah SWT, dan mengapa kita menganggap nikmat itu sebagai materi atau uang. Pemikiran seperti ini sebenarnya salah kata. Karena jika kita berpikiran seperti ini, kita akan masuk orang-orang yang kufur. Ketika kita bersyukur, ketika kita mampu untuk bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mampu untuk bersyukur, Allah berfirman pada surah Luqman ayat 7 yaitu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, dan apabila kamu bersyukur di atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Dan jika apabila kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang kufur, maka kesyukuran kita harus bersyukur pada Allah SWT. Nikmat bersyukur yaitu mengurangi rasa sombong atau angkuh dan menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain, dan membuat bahagia kita selama hidup dan gaya. Jika kita tidak ingin termasuk golongan orang kufur,
Sampai sini saja budak-budak yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.